Anggota DPR RI, Effendi Simbolon, diagendakan pemanggilan Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan dan ormas hari ini. Berdasarkan agendanya, MKD terlebih dahulu menjatuhkan pemanggilan terhadap 3 pelapor Effendi Simbolon. Meski telah meminta maaf, anggota Komisi 1 fraksi PDI Perjuangan ini tetap dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan guna mengklarifikasi pernyataannya yang menyamakan prajurit TNI dengan gerombolan. Perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik DPR RI terhadap yang terhormat Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon, MIPOL A163/FPDIP dengan nomor register 90/PPMKD/9/2022 dan seterusnya tidak dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, tidak dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Effendi sendiri yang memenuhi panggilan MKD DPR menyatakan dirinya tidak bermaksud menyamakan kedudukan TNI dengan gerombolan. Membahas, kami banyak sekali ini, temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Pernyataan Effendi Simbolon ini sebelumnya disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi 1 dengan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa yang menyebut TNI seperti gerombolan dan ormas pada 5 September 2022. Effendi juga turut menyorot Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang tidak hadir dalam rapat dan menyampaikan adanya isu disharmoni di tubuh TNI.